Sebuah mobil minibus menabrak sekelompok pengendara sepeda di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tiga pengendara sepeda terluka setelah mengalami kecelakaan. Kecelakaan berawal saat sekelompok pengendara sepeda tengah melaju dari arah Semanggi menuju Bundaran Senayan di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu pagi. Kelompok sepeda yang melaju di tengah ruas jalan itu ditabrak sebuah minibus yang melaju cukup kencang dari arah belakang. Sedikitnya tiga pengendara sepeda cedera. Untuk korban tadi ada tiga, yang dua luka parah, yang satu luka ringan. Itu rombongan sepeda ditabrak dari belakang atau gimana tadi? Dari belakang, terdengar satu arah dari belakang. Itu kencang banget. Kalau kecepatan ya kemungkinan sekitar, karena masih pagi ya kosong, kemungkinan masih sekitar 60-70. Sejauh ini ketiga korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Sementara, mobil penabrak berikut sopirnya sudah diamankan di Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Saiful Anwar, TV One, mengabarkan.